Apabila Nabi Ibrahim yang letak pisah ditekak, menurut sebahagian tafsir, bunyinya gapo? Suara di telinga Nabi Ibrahim, wa nadainahu an ya Ibrahim, serta kami menyerunya, wahai Ibrahim. Masya Allah, ni Allah Ta'ala sendiri royak, katanya Allah panggil Nabi Ibrahim. Pas kita nak ditakwil ke mana? Sorga Allah Ta'ala. Supaya dengan Allah Ta'ala kecek dengan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. Ayat 99 sampai 107 surah As-Saffat. Walaupun baca dah kemarin, baca sekali lagi untuk ulang perhatiannya. Dan Nabi Ibrahim pula berkata, aku hendak meninggalkan kamu pergi kepada Tuhanku. Ini sudah pun dihurai kemarin, iaitunya Nabi Ibrahim beralih daripada tempat lahir, tempat dia besar. Dia agak katanya tak berjaya dengan dia berjual dengan kaumnya pada waktu itu, yang berakhir dengan dia dibakar di dalam api. Maka setelah berlaku demikian, ia pengoyak katanya dia akan berpindah pergi ke tempat lain, menuju ke Palestin. Ia akan memimpinku ke jalan yang benar. Ning Nabi Ibrahim royak kepada diri dia sendiri, katanya aku akan pergi ke tempat lain, mudah-mudahan Allah akan pimpin aku kepada jalan yang betul, yang benar. Lalu itulah dia berdoa, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepada aku anak yang terbilang dari orang-orang yang soleh. Supaya saya royak kemarin lah, Nabi Ibrahim dia beristeri seorang mula-mula, lepas tu dia boleh isteri yang kedua. Allah Ta'ala takdir dia boleh anak daripada isteri yang kedua ni ketika dia umur 80 tahun. Tapi dia boleh anak daripada isteri yang pertama ketika umur 99. Jadi tekah jauh di antara dua orang anak. Anak yang pertama daripada isteri yang kedua namanya Ismail. Anak yang kedua daripada isteri yang pertama namanya Ishaq. Maka Allah Ta'ala pun beri anaknya yang pertama kepada Nabi Ibrahim. Lalu kami memberikan kepadanya berita yang menggembirakan, bahawa ia akan beroleh seorang anak yang penyabar. Penyabar artinya anak, yakni anak sulungnya nama Nabi Ismail alaihi salam. Dalam tafsir ayat panjang ayat ni,
perselisihan di antara ahli kitab. Orang-orang Yahudi utama sekali, dia tak mengaku katanya anak Nabi Ibrahim mula-mula tu Ismail. Dia katanya anak mula-mula namanya Ishak, bukan Ismail. Sebab apa? Cuba perhati dah, saya buat gini. Ni Nabi Ibrahim, mari sebelah ni Sarah, mari sebelah ni Hajar. Ni dua orang isteri. Anak mula-mula ni daripada Hajar namanya Ismail. Hak ni anak sulung. Anak di sebelah Hajar, isteri yang pertama namanya Ishak. Daripada Ishak ni lahirnya Yaqub. Yaqub lahirnya Yusuf. Patus guguh besar. Dari anak Nabi Ibrahim yang bernama Ishak ni, dia panggil para Nabi Rasul dalam kumpulan Bani Israel. Sedangkan anak daripada Hajar, bolehnya Ismail. Anak Nabi Ismail ni tak ada sarah habuk jadi Nabi. Ni Ismail. Anak. Tapi mari peluh sutai sekali, iaitunya Nabi Muhammad SAW. Jadi orang Bani Israel terutamanya orang-orang yang benar terhadap ni dua ni. Hak ni dah. Hak ni Bani Israel, hak ni Arab. Dia bukan zaman learning dok, hak kita dok tengok di antara Yahudi dengan Islam dengan Arab. Dia dok beci membeci. Tapi dia beci sejak daripada berapa ribu tahun mari dah. Daripada pok tular tapi becek jadi dua kelum, iaitunya kelum Israel dengan kelum Arab. Lepas tu orang Yahudi dia tak percaya sama sekali, katanya anak mula-mula Nabi Ibrahim tu, dia tak percaya katanya Ismail, tapi dia katanya Ishak. Allah raya di dalam Quran. Falamma balagha ma'ahu sa'i, maka tatkala anak itu sampai kepada peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya. Cerita ni cerita panjang tapi saya perekah. Nabi Ibrahim dia duduk bersama dengan Hajar. Allah Ta'ala wi wahyu kepada dia, hey Ibrahim, mung kena bawa anak kecil Ismail ni dengan mak dia Hajar pergi ke bumi Mekah. Nah, tu saya rekah dah. Perik sikit ya. Jadi Hajar dengan Ismail ni hidup besarnya di Mekah. Nabi Ibrahim mari tengok lama-lama sekali. Sehingga Nabi Ismail besar jadi wairun. Aninglah. Maksudnya iaitunya balagha ma'ahu sa', iaitunya besar yang umur dia sampai kau boleh hijau sekali dengan pak dia. Boleh tolong sebagai pucuai. Yang Allah Ta'ala perintah Nabi Ibrahim pada waktu tu suruh pergi bina Kaabah di bumi Mekah. Kering khotai tanah, duduk di bawah lemah, dikelilingi bukit-bukit yang penuh dengan bukit batu. Maka di situlah Nabi Ismail berada sehingga dia beristeri, dapat anak yang ramai anak-anak dia. Tapi ketika dia mula masuk wairun, Allah Ta'ala bui wahyu ataupun winapok kepada Nabi Ibrahim. Katanya, hey Ibrahim, mung kena semelih anakmu. Ha, cuba kita tengok makna je. Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayangiku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Sebab Nabi SAW rakyat katanya, wahyu Rasul dan Nabi ni adalah, bukan, mimpi Rasul dan Nabi tu adalah wahyu. Ia tak serupa dengan kita mimpi. Kita mimpi ni karut. Mimpi rata, gotu, goni, gotu, goni. Tapi ada sebahagian orang mimpi menjadi perkara yang benar. Yang Nabi ada rakyat di dalam hadisnya katanya, sebahagian daripada perkara yang dikira baik bagi orang mukmin, iaitunya mimpi dia. Kalaulah dia mimpi baik, tanda baik dalam hidup dia. Tapi dia mimpi jahat, mimpi tak molek,
jangan dia duk bagi duk gi wayak kepada orang. Alhamdulillah. Bila Nabi Ibrahim wayak kepada anak dia, "Hei anak kesayangi aku. Ayah ni nampak dalam tidur dalam mimpi Allah Taala suruh sembelihmu." Apa macam mana? "Fanzur madza tara." Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ismail pada waktu tu salah boh dia panggil. Pas Nabi Ibrahim pun tak latih hati. Sebab anak seorang baru. Anak baru besar, baru nampak katanya, "Kau suwairun." Suruh sembelih. Anaknya menjawab, "Wahai bapakku, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah, ayah akan mendapat tidaku dari orang-orang yang sabar." Ni, sudyot. Jawab pe daripada seorang anak, suruh pak dia sembelih. Pas sembelih anak ni, masya-Allah, tak ada dalam sejarah manusia pak sembelih anak. Apatah lagi Nabi Ibrahim duk tunggu-tunggu nak boleh anak. Lama dia menikah tak boleh anak. Tapi Allah Taala beri kepada dia seorang anak daripada isteri yang kedua. Perintahnya suruh sembelih. Hak sebenarnya bukan suruh sembelih anak dak, tapi nak uji setakat mana kah Nabi Ibrahim sanggup nak menunaikan tu, permintaan ataupun perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari ayat yang ke-103. Setelah keduanya berserah bulat-bulat menjunjung perintah itu, dan Nabi Ibrahim merebohkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya atas tumpuk tanah. Ambil anak dia, letaknya, seolah-olah katanya, tak boleh tengok kalau dia ambil pisau nak semelih anak dia, hidup-hidup kalau sekiranya anak dia duduk berdiri supaya dengan utar. Cuba kita gambar, utar ni orang semelih. Galiknya dia tak tidur. Dia tak tidur supaya dengan lembu. Kalau lembu ni orang perubah. Tapi utar duduk berdiri lagu tu, dia ambil pisau, suf! Ha, tu pasang utar. Darah tu ambil sembuh lalu dah. Tapi lembu kubah biasanya, orang perubah dia. Nabi Ibrahim pun ambil anak dia, letak atas tanah. Tak siu jadi tarun. Tak siu nampak katanya zoleng dia buat kepada anak dia. Kami, apa? Sifatkan Ibrahim dengan kesungguhan azamnya itu telah menjalankan perintah kami. Nabi Ibrahim ni salah boh. Tak latih hati nak pergi sembelih anak. Tapi dengan sebab perintah Allah, anak dia pun sanggup. Tak apalah ayah, sembelihlah. Ni adalah perintah Allah Taala. Kalau kena orang zaman lah ni lari tak kelik rumah. Pak sendiri nak sembelih. Tapi ini adalah satu ujian. Apabila Nabi Ibrahim yang letak pisah ditekok, menurut sebahagian tafsir, bunyinya gapo? Suara di telinga Nabi Ibrahim, "Wa nadainahu an ya Ibrahim." Serta kami menyerunya, "Wahai Ibrahim." Masya-Allah. Ni Allah Taala sendiri royak katanya Allah panggil Nabi Ibrahim. Pas kita nak kita takwil gimana? Suara Allah Taala, supaya dengan Allah Taala kecek dengan Nabi Musa, "Wa kallamallahu Musa taklima." Tak ada melalui malaikat, ada terong-terong lalu dah kecek panggil Nabi Ibrahim pada waktu tu, "Hei Ibrahim, qad saddaqta ru'ya." Engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu. Maknanya, "Hei Ibrahim, mung mimpi mung buat sungguh. Aku sebenarnya tak ada duk nok ali mung semelih anuk. Pas siapa nak gi nak latih hati nak gi semelih anuk? Pas kalau misal katanya anuk mati dengan mung sendiri semelih, mung jong kau nak tengok anuk darah sembuh tekak putus. Ha tu gitu. Sebenarnya ini adalah ujian daripada Allah Taala.
Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Allah puji Nabi Ibrahim. Iaitunya, kadzalika najzil muhsinin. Muhsinin artinya orang yang selalu buat baik dan junjung perintah Allah. Bila Nabi Ibrahim dia dengar suara macam tu, dia baru yakin katanya, ni adalah perintah Allah yang dia sanggup buat walaupun kepada anak dia. Tuhan pun raya, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya perintah ini ialah satu ujian yang nyata. Sebab Allah gantikan dengan apa? Dengan seekor menata kibas. Ketika Nabi Ibrahim letak pisah tu, dia duk peher katanya dia sembelih anak dia. Mengikut dalam sejarah katanya, bila dia tak apa, acunya nak sembelih. Allah Ta'ala ganti dengan seekor menata. Sembelih. Geruh, geruh, geruh. Bila dia celak mata tengok, oh bukan anak dia je sembelih. Ini mengikut sebahagian yang dihuraikan oleh para ulama. Akhir sekali, ayat yang ke-107. Dan kami telah tebuskan anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Iaitunya, nate yang gemuk. Iaitu, kibas. Inilah, ahli-ahli sejarah, ayat katanya, sunat bagi kita gerbel nate-nate pada hari raya kurban. Ambil daripada sejarah inilah yang Nabi Ibrahim sembelih. Lepas tu Nabi sendiri pun sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri pun yang sembelih nate, nah sembelih seekor untuk diri dia dan keluarga dia, seekor lagi untuk umat dia. Itulah lebih kurang, eh? Insya-Allah kita sambung lagi lebih kurang ayat ni, nah berterusan ha Nabi Ibrahim dan anak-anak dia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.